Hello everybody. Nice opening. Hello. Anybody home? Everybody home? Wah, kelewatan asli. Oh, ada musuh di situ. Suppressor Scar L. Cek 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 cek. Oh, belum ada senjata nih. Aduh, S12. Oh, ini MP. Fast. Oh, uji. Let's go, let's go. Terus KRL-nya di sini ya suaranya ya. Belakang itu di seberang apa ya? Ada fast, fast. Kenapa nggak ada fast? Kok butuh fast? Nggak ada healing, nggak ada fast. Gimana? Oh ada. Fast aja. Oh no. Di mana nih fastnya, Bung? Mana nih main tamper fast? Gila, 4 berapa rumah, 6 rumah enggak ada fast. Gila. Keterlaluan. Oh, ini kena nih. Yang penting fast aja ya. Mau level berapa juga apa-apa. Udah lengkap barang gua. Oke, okay, let's go. Kok dekat banget itu Aka? Ada orang di bawah satu. Oh, orang apa? Oh iya tuh temannya tuh. Ras ras. Kali 4. Dah. Nice, nice. Oh, kaget gua asem. Scar L. Car. Lengkap sudah penantianku. Cuma butuh kali 6 atau kali 8.
nyebrang yuk. Menuju ke, oh ada flare gun. Jurgopol, oke, okay, let's go. Kebot deh. Oh enggak. Orang ini. Untung ada ini, kalau enggak tadi mati gua. Hah, gila sih. Empat orang loh. Amazing. Enaknya pakai ini Free Fire-nya gak bakal takut ammo habis gua. Gua Free Fire aja nongol mati tetap. Gak nongol mati, nongol mati. Gila itu orang. Nunggunya sabar bener. Temannya di sini kali ya. Bisa jadi di sini sih. Cek dulu. Ya kan betul kan dari kanan tuh. Gini kondisinya ya. Ngerilet dulu. Musuhnya mancar-mancar nih, bahaya banget nih. Gak boleh berhenti langsung ya kalau ada musuh ya. Ntar kita nge-kill dia, temennya nembakin kita. Oh my god, disitu rupanya. Cara nabrak lagi bangke. Apa gua adjust? Nope.
Loh, ada musuh di situ. Itu dua orang kenok ya? Lupa aku adjust kali 6 nya tadi, gila. Wih, gua kira di rumah sebelah, salah dengar step gua. Waduh, gua kira di rumah sebelah. Aduh, rusak-rusakin armor gua dong. Oh, untung ada fast baru. Nice, nice. Gua kira di rumah sebelah. Aduh, wrong, miss step ya. Miss here ya. Salah dengar gua. Oh, ini ada baru nih fastnya. Enak banget pakai Rambo, gila. Buat kalian yang main solo squad, saran gue pakai Rambo udah. Musuhnya belum nongol, langsung tembakin aja. Pre-fire, karena kalau kalian nggak pre-fire gitu, kalah kalian. Kasian ya. Baru naik motor jauh-jauh, terlalu mati. Nope. Kok musuhnya satu-satu sih? Kaget gua. Bener-bener gak aman tadi. Ada orang di atas ini. Enggak deh. Ya gak apa-apa lah. Gak apa, gak ada helm dia. Ini ada mobil ya di sini ya, artinya ada musuh ini. Tapi nggak tahu musuhnya di mana. Jadi kita tunggu dulu deh. Entah itu tadi yang tadi itu kali ya musuhnya ya. Pergi ngambil dari supply. Gak apa-apa, kepalanya pecah. Oh, itu dia musuhnya tuh. Bangke. Aduh, sakit eh. Mobil depan kok, ada bagi. Gua mau ngambil resiko ya. Oke, di situ dia berarti. Oh, lagi sniper orang dia. Mantap. Itu dia tuh. Kalau waduh. Kok tahu sih gua di sini? Enggak diarak sih. Itu karena helm 3 jadi gua enggak perlu sniper ya. Helm level 3. Level 3 helm ya, enggak guna gua sniper. Nggak bokongin aja.
megang senjata dong dia. Karena backstep deh. Itulah bahayanya di gunung terlalu open. Hati-hati nih, splicer mati deh. Gua ada orang. Oh, gua zona. I am in a zone, man. Hanya Geraldine. Mereka dibokongin. Waduh, mereka dibokongin. Aduh, lawan satu nih. Gak guna sih, gua Jonah sih. Lah, kelar. Mantap. Semoga terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.